Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Advan Siawan. Nih ada kawan saya namanya Rudy Haryanto. Nah nanti follow Instagramnya Rudy Haryanto ya. Rudy Haryanto 77. YouTube-nya juga ada kan? YouTube-nya One Indonesia 1. Ya. Kali ini kita mau apa? Kasih testimoni tentang roti Srikaya dari berbagai macam merek. Kita favoritnya merek ini nih. Ted Pai. Nah, roti Srikaya Ted Pai asli Singkawang. Lu Ted Pai juga? Iya. Kamu? Lah, gua mah dari dulu Ted Pai. Waduh, bukan yang pertama tapi yang utama. Iya. Nah, tadi aku udah sempet beli nih di daerah Kendang, Jakarta Barat, Tambora. Nih, lihat videonya. Tadi udah lihat kan proses pembeliannya tuh, yang dagang cece-cece cantik. Jadi kalau yang seneng mau yang manis-manis, datang ke tempatnya langsung. Sekarang kita cobain ya, manisnya alami kan. Oh ya, roti Srikaya Ted Pai itu ada 3 pilihan. Ada yang ini nih, panggang, kukus, sama goreng. Kita cobain yang mana dulu nih, Rudy Haryanto? Aku mau cerah, yang penting judulnya makan. Aku udah cuci tangan loh. Kamu udah cuci tangan belum? Sama. Bersih, higienis ya, higienis. Oke, kita cobain yang kukus dulu nih. Gua bingung ini kukus tuh gimana bilangnya tuh kukus ya. Iya ya, pokoknya begitu sebutan ceritanya ya Pak. Wih, manis ini kayaknya baru dari ovennya ya. Baru ini nih. Selalu baru tiap hari. Wih, mantap ya, tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan. Aduh, cuma satu kata nih. Apa tuh? Haute. Manis kayak liat kamu. Liatin kuncinya dong yang jualan. Yang gua suka, Srikayanya dia berani loh. Iya banyak ya. Dia banyak. Banyak. Tebel, adiktif, enak ya, lagi ya. Ini yang pasti panggang ya. Ini kukus. Sekarang kita cobain yang panggang. Srikayanya tuh dia bener kata Bapak Rudiannya tuh berani tuh banyak. Tuh, sampai meluber keluar nih. Coba deh, beginin. Enak. Enak sih makan sama pasangan nih, cocok nih. Ya kan? Suap-suapan maksudnya. Iya. Yang cowok duduk dari sini, yang cewek gitu dari sini, ketemu di tengah-tengah. Tersedia di GoFood dan GrabFood. Nah, itu ada nomor teleponnya. Jadi, nggak usah jauh-jauh macet-macet, bisa pesan online. Canggih juga ya? Canggih dong, praktis. Berarti bisa bayarnya pakai GoPay ya? Bisa. Yes, mantap. Harganya juga nggak mahal. Satu kotak. Berapaan tuh? 30.000 isi 10 bisa campur-campur. Wih. Luar biasa tuh. Jadi bisa buat bekal juga. Bekal untuk misalnya kita kunjung bertamu bisa buat buat bekal dan nggak malu-maluin karena memang rasanya, kemasannya sangat elegan. Dan, aduh, bikin lagi deh. Cuman, sayangnya cuma satu. Apa tuh? Cuman ada di Kendang, nggak buka cabang tempat lain apa ya? Kalau buka, terima franchise juga. Di Jelambar ada, Curug Bong ada, Pademangan ada. Untuk wilayah Jakarta, Pademangan? Ya, Pademangan ada. Kalau di mananya? Aku nggak hafal ya, tapi ada di Pademangan
Kelurahan Pademangan Timur. Kalau Jelambar? Jelambar di Jelambar Baru. Teluk Gong ada di Kelurahan Pejagaan. Pajar. Itu untuk wilayah Jakarta. Di luar Jakarta aku belum tahu, kayaknya sih ada di Bekasi. Tapi lebih jelasnya nanti telepon aja nomor yang tadi. Wow. Asik. Asik juga nih. Bapak Rudianto makannya lahap loh. Aduh. Ini sampai beleleran kemana-mana nih sih kayaknya. Nagi ya. Panjang itu adalah goreng. Nah, kalau yang bentuknya bulat kayak burger itu baru panggang. Nah, ini cobain yang panggang nih. Empuk tuh. Gila, empuk banget. Buat anak kecil juga bisa dimakan. Wih. Mantap nih. Srikayanya nih tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan. Ya, soal rasa nomor satu lah ini. Bukan yang pertama, tapi yang utama. Nah. Favorit kamu yang mana? Goreng, kukus, panggang? Ah, gua mah tiga-tiganya enak aja. Enggak, kalau suruh pilih salah satu. Mana ya? Aku sih yang kukus. Yang ini apa, Ki? Kukus. Ya, sama dong. Iya. Kukus, panggang, goreng, urutan aku. Mas cocok nih kalau buat arisan, sarapan, sarapan, cemilan malam hari. Cemilan malam hari kalau tiba-tiba bangun. Kalau nggak ada nasi nggak apa-apa, makan roti aja. Nah, tapi ini mesti ada lawannya. Lawannya itu adalah es teh manis. Kalau nggak teh tawar anget ataupun teh tawar manis, teh manis, maksudnya es teh manis tawa, es teh manis. Teh manis anget. Anget. Ya salah ngomong nanti gara-gara ada si kaya. Oke, pemirsa. Kalau Brother and Sister suka, bisa nanti dilihat ya nomor teleponnya, nanti ada di deskripsi, alamatnya semua lengkap. Sekian dulu dari kita. Ini testimoni jujur. Kalau yang suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you.